Hai, Sidultubers. Tidak hanya kamera biasa, sekarang juga ada kamera dengan bentuk pesawat tanpa awak yang cukup kecil bernama drone. Fungsi drone ini juga untuk merekam suatu momen dari atas ketinggian dan biasanya digunakan untuk kegiatan yang ekstrim. Namun apa jadinya jika ketika sedang mengambil video, malah tertangkap sosok misterius dalam video tersebut? Maka inilah 6 hal menakutkan yang terekam kamera drone. Namun, sebelum video ini kita lanjutkan, terlebih dahulu silakan tekan tombol like jika kalian suka. Tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya guys, oke? Hiu di dekat kapal. Siapa sih guys yang tidak kenal dengan hiu? Kalian jelas sudah tahu dong siapa hiu itu? Hiu adalah binatang yang terkenal dengan keganasannya dalam memangsa. Kali ini, seorang YouTuber yang sedang berada di atas kapal sedang merekam pemandangan laut yang sangat indah menggunakan drone. Ia pun terkejut karena mendapati seekor hiu yang berukuran relatif besar sedang berada di dekat kapalnya dan siap menyerang kapal yang ditumpangi YouTuber tersebut. Hii, serem banget ya guys. Penampakan Bigfoot di hutan. Kalian pasti tidak asing lagi dengan kata Bigfoot. Ya, Bigfoot merupakan nama bagi makhluk misterius mirip kera. Keberadaannya masih menjadi perdebatan banyak orang loh guys. Namun, pada video yang direkam dari drone ini, terlihat sosok makhluk berwarna hitam yang berdiri di pohon-pohon. Makhluk ini diyakini adalah Bigfoot yang sedang melintasi hutan. Namun, banyak juga yang berpendapat jika itu hanya manusia yang mungkin numpang kencing di sana. Hal ini masih menjadi perdebatan, belum bisa dipastikan dengan jelas karena video tersebut direkam secara cepat. Penampakan berbaju putih. Seorang YouTuber bernama Furious Otter sedang memainkan drone-nya di atas sebuah hutan yang dipenuhi dengan pepohonan. Saat sedang asyik merekam kondisi sekitar, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok berbaju putih loh guys. Awalnya, ia tidak menyadari hal aneh tersebut hingga ia menzoom videonya dan menemukan sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih. Sosok misterius itu langsung masuk ke dalam rerimbunan setelah melihat adanya drone. Tidak diketahui siapa sebenarnya sosok itu. Hanya saja, banyak yang berspekulasi jika sosok itu merupakan sosok Black Eye. Penampakan Putri Duyung. Putri Duyung merupakan tokoh fiksi yang keberadaannya masih diperdebatkan. Banyak yang percaya jika Putri Duyung itu memang benar-benar ada. Namun, tidak sedikit juga yang tidak mempercayainya. Dalam video yang direkam drone di Laut California ini menunjukkan gerombolan Putri Duyung yang sedang berenang mengarungi lautan. Memang manusia itu doyan banget berdebat ya guys. Lagi-lagi, video ini juga menjadi bahan perdebatan para netizen. Ada yang bilang jika itu memang benar-benar Putri Duyung. Ada juga yang membantah pernyataan tersebut dan menganggap jika itu hanya lumba-lumba. Penampakan di sebuah benteng. Video ini direkam pada malam hari oleh seorang YouTuber luar negeri di sebuah benteng. Ia mengaku jika pada saat merekam video tersebut, ia hanya sendirian dan tidak ada seorang pun di sana.
Awalnya, proses perekaman berjalan lancar dan tidak terdapat sesuatu apapun. Namun setelah YouTuber membenahi drone-nya dan kembali merekam, tertangkaplah sosok misterius di dekat tiang lampu. Ketika di zoom, sosok tersebut terlihat berkamuflase dengan tiang listrik tersebut. Badut di tengah ladang jagung. Badut memang sesuatu yang sangat lucu dan dapat menghibur anak-anak kecil ya guys. Tapi ada juga badut yang menyeramkan seperti Pennywise pada film IT yang tayang tahun lalu. Jika biasanya badut berada di taman bermain, namun kali ini seorang pemuda yang sedang merekam video menggunakan drone di atas sebuah ladang jagung dikejutkan dengan tertangkapnya sosok badut yang berada di tengah-tengah ladang. Padahal ladang tersebut jauh dari jalanan. Badut tersebut ketika melihat drone, dia langsung lari menuju hutan di dekat ladang. Positive thinking aja ya guys, mungkin badutnya lagi main peta umpet. Itulah 6 hal menakutkan yang terekam kamera drone. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys.